Pengerusi Gabungan Rakyat Sabah, Haji G. Noor memberikan sokongan penuh terhadap kepimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Pendirian itu dinyatakan dalam pertemuan bersama Anwar di Putrajaya hari ini yang diharap menjadi permulaan hubungan erat antara kerajaan negeri dan pusat. Pada 25 November lalu, Haji G. yakin Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin memahami pendirian mereka menyertai Kerajaan Perpaduan Pimpinan Anwar. Menurut Haji G., keputusan itu dibuat dengan mengambil kira keutamaan dan manfaatnya untuk Sabah. Sebelum ini, GRS bersama Gabungan Parti Sarawak menyokong PN dan Muhyiddin membentuk kerajaan baru selepas PRU15. Namun, dua gabungan itu kemudian akur dengan sebarang keputusan yang di-Pertuan Agong berhubung pembentukan kerajaan perpaduan.